Kawan, ulat yang kami ambil dari laut akan kami manfaatkan sebagai pengganti spons untuk mencuci piring. Kulat sangat ampuh untuk membersihkan panci yang hangus. Kebiasaan ini sudah sering dilakukan sejak zaman dahulu. Kulat yang sudah keringlah yang bisa digunakan untuk mencuci panci. Bisa dibilang, kulat merupakan spons tradisional. Lihat tuh, panci yang tadinya berkerak karena hangus, perlahan menjadi kinclong lagi. Bahkan tidak perlu menggunakan sabun untuk menghilangkannya. Kawan, tetap semangat bertualang menjelajahi alam bumi pertiwi ya. Tapi jangan lupa belajar dan membantu orang tua. Karena itu merupakan tugas kita sebagai penerus bangsa yang baik. Salam cinta negeri dari kami anak pulau di ujung utara Indonesia. Dadah!